Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita tentang pelajaran dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, di mana beliau menjelaskan tentang fadilah ialah. Beliau menyatakan, "Man kathura syab'uhu kathura lahmuhu." Siapa orang yang banyak lap, banyak kenyang, pasti dia akan banyak dagingnya. "Wa man kathura lahmuhu kathura syahwatuhu." Dan siapa orang yang banyak dagingnya, maka mengakibatkan syahwatnya menjadi besar. "Wa man kathura syahwatuhu kathura dzunubuhu." Dan siapa orang yang banyak syahwatnya, besar syahwatnya, maka akan mudah terjerembab dalam berbagai macam dosa, sehingga dosanya akan bertumpuk semakin banyak. "Wa man kathurat dzunubuhu wasa qalbuhu." Siapa orang yang banyak dosanya, maka menjadikan kalbunya keras, sulit untuk mendapatkan nasihat, sulit untuk diajak menuju kebaikan. Maka seburuk-buruk orang adalah orang yang keras kalbunya, sehingga apapun kebaikan yang akan ditanamkan baginya sulit untuk diterima, nasihat sulit menerima, bahkan hingga nur, cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan tembus ke dalam kalbunya. Ini diakibatkan awalnya karena terlalu banyak kenyangnya, kurang laparnya, kurang mengosongkan dirinya, kurang melemah kan nafsunya. Maka sehingga waman qasa qalbuhu ghariqa fi afatid dunya wa zinatiha. Siapa orang yang kalbunya keras, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam keburukan-keburukan dan juga kecelakaan-kecelakaan dari akibat perhiasan dunia dan juga apa-apa yang menjadi ujian di dunia. Sehingga orang kalau jarang mengosongkan perutnya, kalbunya itu akan senantiasa diisi oleh nafsunya, sehingga berpikir yang macam-macam yang buruk-buruk. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ahbu qulubakum biqillati dhahki wa qillati syab'i." Jernihkan kalbu kalian, beningkan kalbu kalian dengan menyedikitkan tertawa. Kalau kita selalu tertawa, terbahak-bahak, itu akan mengakibatkan kalbu kita keras, kotor, tidak jernih, tidak mudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jernihkan kalbu kalian dengan mengurangi rasa kenyang. Perbanyaklah puasa, puasa sunnah, kecuali dalam 5 hari dalam setahun. 1. Idul Fitri haram. 2. Idul Adha haram. Dan 3 hari tasyrik juga haram. Selain yang 5 hari dari 1 tahun ini, maka silahkan perbanyak puasa. Karena kata baginda Rasulullah SAW, "As-shaumu jannatun." Puasa itu merupakan bentengan. Jadi siapa orang yang banyak berpuasa, maka sesungguhnya ia masuk ke dalam bentengannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan perbanyak kenyang, kurangi rasa kenyang, sehingga kita akan memiliki kepedulian terhadap sesama. Orang kalau senantiasa kenyang dan kenyang, tidak memiliki kepuasan, terus berpikirnya selalu makanan dan makanan, maka niscaya orang seperti ini kepedulian terhadap sesamanya akan berkurang. Bahkan mungkin yang dikhawatirkan adalah mata kalbuhu, mati kalbunya. Kalau sudah mati kalbunya, kal mayyiti, manusia ini bagaikan mayat yang hidup berjalan di muka bumi, sehingga nanti dikhawatirkan pada saat wafatnya, pada saat ruh keluar dari tubuhnya, hilanglah keimanannya. Karena pada saat itu pula setan akan berupaya untuk menjerumuskan setiap manusia yang sedang sakaratul maut ke dalam kesesatan hingga kekufuran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita dalam laparnya berpuasa, dalam laparnya untuk memahami bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang kurang beruntung.
dan Allah pun mudah-mudahan menjernihkan kalbu kita dan kita tidak diberikan rakus dan hubbud dunia. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.